pancingan. Coba mau mancing udang. Kalau ada lah, kalau tiada apa bungkap lah. Kepnya ayo barang ketinggal di balakan itu kan. Mancing dulu, kalau ada baru kami tunjukkan. Kalau ada udang lah guys, udang pertamanya guys. Diingatkan ikan bias ya, terjadi tidak dirakam pertama kali ini. Udang galak guys, ini dia guys, dia punya pancing guys. Itu udang galak guys. Kami ingatkan ikan kecil yang makan, tapi ini pancing, ini memang pancing udang ini guys. Inilah ben guys yang berarti guys, itulah tempat kami kasih letak itu. Ini itu pancing, sebab ya, juga lah banyak, tapi ada 12 pancing guys. Itulah guys, kalau ada nanti kami tunjukkan guys. Itu guys udang galak. Kalah lagi aku guys, belum lagi ada. Kalau aku ada senyum dia guys. Oke lah guys. Guys, ada guys. Apa ini guys? Udang lagi guys. Hai, puluk sud guys. Ini ada ikan yang makan. Aduh. Puluk sud guys. Ini ada goyang-goyang ini guys. Udang yang kedua guys. Menjadi kedua ekor sudah guys. Tuh lihat tuh guys, yang kedua ekor. Bukan satu ekor guys. Kedua ekor sudah. Cuma kalah lagi lah, kecil lagi ini satu itu. Guys, keterlaluan guys. Kita punya kita punya umpan tali perut ayam. Kita simpan dekat tesbok ya, hitam dia guys. Kita main potong-potong yang gue yang satu itu. Kecian dulu dia, kita buat dulu satu ini. Oke guys, kita umpan dia. Cara umpan guys sembarang saja, kopinya sekatu saja guys. Kali saya mau mancing udang, guna pancing udang menjadi keras guys. Cuma itulah, tidak keras ya guys. Terus kita umpan di depannya pancing guys. Guys, kancoran ya guys. Tak mampu balik joran udang guys. Mau lagi ngejom banyak guys. Itu nggak tak simpan mana ini guys, kita gulung dulu lah. Oke lah guys, nanti kami tunjukkan kalau ada guys. Ini udang ketiga ini guys. Udang yang ketiga nih guys. Menjadi guys. Tapi tidak seberapa besar lah guys, tapi boleh lah, yang penting menjadi guys. Udang yang pertama ketiga kali guys. Pengalaman pengalaman paling penting. Udang gelik, udang gelik. Udang galak, bukan udang gelik. Oke lah guys, nanti kami tunjukkan kalau ada lagi guys, ada rezeki lagi guys. Itulah udang yang ketiga guys. Wal, kita makan kerupuk guys. Bika, kita makan kerupuk bika. Ambil kita menunggu kapal panjang. Sunyi sudah guys. Kita mancing sampai malam dah. Guys, sudah izin buat guys. Nanti kita tambah. Hmm.
itu lubang kumas itu kakak sudah punya beliau mama kepada anu Mr. Adman sudah ada punya trainer itu, nanti kamu cari-cari lah banyak lah punya alibi ya. Jadi kamu sedikit tengok lah guys, ada guys nanti guys dan juga kau terkejut kok. Jadi guys, nanti kami tunjukkan kalau ada guys. Guys, masa menunggu ano, lalu menunggu pancing. Ah dia, dia makan ano, mangga, mangga campur kicap guys, sama lada guys. Masa menunggu ini ano, menunggu pancing udang ini guys. Ah jadi ini, pemandangan disukut guys. Nanti kami anu lah memancing sampai malam ini guys. Kalau ada rezeki nanti kami anu juga try rakam saja guys. Nah, oke lah guys. Guys, kita makan mangga dulu guys. Masak nih guys. Kita anu ini guys. Kita mau pergi pindah pergi bawa sana lah. Kurang makan sana sini. Tuh ekor sudah kami dapat guys. Bisa lah guys. Pergi bawa guys. Kita coba mandi sana. Bisa lah guys. Bisa lah guys. Bisa lah guys. Merambat saja ini guys. Kita pokokan udang bala. Jadi 3 ekor saja guys. Kita sudah pindah mancing tapi ada juga guys. Jadi kita rambat yang lebih daripada 3 ekor itu kena rambat yang tuna itu guys. Sebelah bawah itu guys. Boleh lah sedikit-sedikit lebih 10 lah. Ini bukan kena umpan ini guys, kita main rambat saja. Tapi ini sebelum anulah, sebelum kena racun, sebab memang dulu kami ini memang ada tukang racun nih, bawa lingkar bawah, memang ada yang tukang racun. Orang kasih racun, racun udang. Jadi apalagi mati lihat udang itu yang lain itu, mana didapat itu kalau di tengah air sudah. Sebab yang ini udang ini dia kalau kena racun bukan dia mati, mata yang diorang kasih anu racun untuk mata saja. Jadi itu udang pergi siring-siring saja. Jadi yang udang yang tidak terpigi disiring diorang tidak sambil mati. Apabila dia mati nanti adalah pupus lini udang. Inilah masalah orang-orang yang dulu ini. Yang aku cakap yang terkena saja yang aku cakap. Yang tidak terkena sebab banyak juga orang dulu ini yang tidak suka kepada orang-orang yang macam begitu. Jadi siapa yang nampak video ini mana tahu orang itu nampak kah ataupun terdengar kah atau keluarganya, janganlah meracun ini udang, tidak bagus. Biarlah dirambat saja nanti pupus. Kalau ada orang mau meracun, orang pergi di pantai boring. Nah, di pantai boring belum meracun sudah kena pergi tangkap polis-polis itu. Nah, kalau mau diorang pergi sana, jangan diorang pergi sini. Nah, okay lah guys, nah, kita sambung merambat lagi guys. Guys, ini saya kita punya hasil. Tiada penambahan guys. Rambat pun tiada. Pancing pun tiada yang makan sudah guys. Inilah. Ini ya, rezeki ini. Dapat 20 ekor lah yang besar-besar sikit. Oke lah guys, makasih sebab sudah menonton video ini. Guys, ini ada anu lar sawah. Tapi dia sudah masuk di dalam. Sudah dipotong 11 bagian sini udah potong kurang lebih dalam 1 kaki lebih lah dipotong. Tapi potong saya dia punya apa itu, terpotong saya dia punya apa tulang belakang itu enggak terpotong betul lah dia masuk. Tapi di situ saya berhenti sudah itu guys.
mau kasih lari jalannya nih, tapi aku ini penakut ular ini guys, kecil daripada mineral lah. Oke lah guys, kita teruskan perjalanan kita. Oh ya, ini pula ini ular sawah ini dia melintang di jalan. Jalan kami balik di sana. Oke lah guys, kita balik dulu guys.